Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello, hi, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Afi Ismail. Okay, tenang. Hari ni kawan-kawan semua, para-para subscriber, para-para TikTokers, hari ni saya nak buat satu reaction tentang TikTok yang tengah menaik sekarang ni. Ha. Iaitu bagaikan langit. Ha. Jadi, sesiapa yang tengah sendu, yang tengah broken, yang tengah tak buat apa satu tu, yang tengah termenung, yang tengah mengenakan nasib bagaimana kehidupan tu, jangan risau, jangan berlengah lagi. Tekan video ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol like dan komen. Ha, okay? Jadi mana earphone saya ni? Ha? Okay, jaya. Okay. Rupanya dekat bawah ni adalah bangannya. Earphone dekat bawah ni je padahal. Tak jumpa. Ah, berat. Okay. Tenang. Tarik nafas. Jadi, tanpa melengahkan masa, jomlah kita tengok bagaimana TikTok bagaikan langit. Okay? Tanpa melengahkan masa, 1, 2, 3. Dengan kiraan 3, kita tekan 1, 2, 3. Okey, itu baru yang pertama. Jadi, kita teruskan lagi yang kedua, bagaimana. Masya Allah. Okey, yang kedua. Okay. Kalau yang ni, dia awal-awal tu dia agak, kalau kita boleh bagi rating lah 1 ke 10, dia duduk 2, rating 2. Bila music tu masuk, dia dah mula naik. Untuk yang tadi, okay. Sebab awal-awal dia macam muka masam, lepas tu dia macam berekspresi ke, apa panggil apa, ha? Bila dia senyum, ha, sudah mulai nampak. Untuk para lelaki, anda tahu jawapannya. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, buat para lelaki yang ada masalah lemah jantung tu, saya sarankan kepada anda jangan tengok video ni, kerana kadang-kadang ia boleh melemahkan lagi iman kita. Okey, kita teruskan. Okey. Teruskan lagi. Bagaimana dengan anda? Okey ke? Tidak okey. Okey.
Oh my god. Okay. Kita teruskan lagi ya. Kita setakat ni saya boleh teruskan lagi. Jadi kita teruskan lagi perjuangan kita pada hari ini. Kita teruskan lagi ke harapan-harapannya. Okay. Okay. Untuk TikTok yang perempuan ni, dia bagi saya dia ada rupa. Jadi kalau dia gunakan rupa paras dia tu dengan cara yang lebih efektif dan profesional, mungkin dia ni boleh menjadi salah satu orang yang terkenal. Okay? Mungkin dalam TikTok ni pun dia dah terkenal saya rasa, tapi cuma dia mempunyai, orang kata, kalau pergi ke dunia luar tu memang rupa-rupa macam ni lah orang cari. Okay? Jadi bagaimana dengan pendapat anda semua? Okay? Boleh utarakan pendapat anda dekat ruangan komen dekat bawah ya. Okay? Kita teruskan lagi. Okay? Perjuangan kita masih panjang. Saya rasa saya boleh teruskan lagi ni. Okay? Kita teruskan. Okay. Baru nak buat sekali lagi. Okay, kita cuba ikut sekali. Hey, susah tu kau nak buat ni. Bukan sesuatu yang mudah nak buat kita. Okay. Boleh improve lagi tu. Okay. Okay, teruskan. Tenang. Anda semua tenang, saya juga tenang. Kita tengok dengan yang secara rasional. Okey, kita boleh teruskan lagi. Kita boleh lagi setakat ni. Rasanya orang Vietnam ni dengan nama TikToknya Hun Nun Tran, orang Vietnam. Okey, tenang anda semua, tenang. Jangan rasa orang kata bosannya, rasa
nak skip video ni, jangan-jangan kita masih perlukan anda semua untuk teruskan perjuangan kita pada hari ni. Okey, kita ada dalam masa 2 minit lagi. Okey, sabar. Mantap cuy. Kejut mak. Adakah kita masih boleh meneruskan lagi perjuangan ini? Sini boleh lagi. Okey. Di sore hari berwarna biru, sebiru matahari menanti kabar dan aku tunggu. Ini masih anak-anak sekolahan lagi. Wiwin Reci kita ya. Okey. Kita masih teruskan lagi perjuangan kita pada hari ini. Marahnya. Marah-marah. Alah. Okay, kita yang last okay, yang last. Okay, ini yang last. Dia punya kening memang on point. Terbaik sis. Terbaik. Keningnya on point. Okay. Jadi untuk para-para viewer semua, sesiapa yang ada masalah terkejut dan mudah terkejut tu, saya sarankan anda semua jangan tengok video ni. Sebab takut-takut terjatuh hati. Hambakan. Okay. Okey, tak apalah. Biarlah hamba ke, lawak ke, tak kisah. Yang penting hari ini saya sudah sajikan anda semua dengan TikTok bagaikan langit. Sampaikan kepala saya ni. Okey, kepala saya. Jap. Boleh ingat lagu tu. Okey. Jadi saya rasa setakat tu sajalah video saya pada hari ini. Kalau suka, tekan subscribe, komen, like dan share. Okey. Saya harap dengan video reaction TikTok daripada saya ni boleh menghilangkan rasa sendu anda, rasa broken anda, rasa orang kata boleh mengisi masa lapang anda semualah. Okey. Jangan serik-serik ataupun jangan menyesal klik video pada hari ini. Okey. Saya rasa setakat tu sahaja video saya pada hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Take care of you.